Iya, barusan laporan kan perlu tanda tangan buat Iya. apa? Surat tangan waris. Ya udah. Iya, orang tuanya kemarin meninggal. Iya, katanya nggak bisa tanda tangan, Pak. Udah. Oh, katanya nggak bisa, nggak iya, bisa. Iya, maksudnya ada fee-nya ya, Pak? Ya ada. Ada fee-nya. Fee-nya apa? Maksudnya buat apa, Pak, fee-nya? Ya, sedikit aja ngasih duit lah. Tadi dia dengar bilangnya 250.000. Iya. Itu buat apaan maksudnya? Ya, nah, setahu saya ini gratis, Pak. Di semua kelurahan. Gratis. Bapak kan ibaratnya aparat. Ini lagi kesusahan ini, Pak. Masih pada kecil-kecil, masih butuh biaya gitu loh. Kalau namanya gratis ya jangan ada nominalnya. Ya seikhlasnya aja. Ya gitu. Udah seikhlasnya. Masalah video yang viral di Facebook kaitan dengan indikasi pungli yang dilakukan oleh salah satu oknum kelurahan Bungan Utara itu terjadi di minggu ini, tepatnya hari apa saya juga belum bisa saksikan, dan memang ada kejadian semacam itu. Saya sudah mulai menelusuri kaitan dengan kejadian itu. Mudah-mudahan minggu ini kita bisa tahu pokok permasalahan yang terjadi sampai ada informasi yang dilakukan oleh salah satu oknum yang berada di kelurahan ini. Kalau sempat apa keperluan apa indikasinya ada salah satu warga yang datang ke Kelurahan Peninggiran Utara untuk meminta penandatanganan surat keterangan waris untuk keperluan salah satu warga yang berada di Kelurahan Utara. Indikasinya dari oknum tersebut meminta sejumlah uang. Nah, pemohon juga memiliki uang tersebut, akhirnya mereka pulang menyampaikan kepada Tuhan. Pak, benar nggak yang bersangkutan lagi dipanggil inspektor BKPSDM, Pak? Informasi yang saya dapat dari teman-teman di kecamatan dan sudah saya sudah walaupun di kepegawaian hari ini diminta keterangan oleh pihak badan kepegawaian Kota Tangerang. Sebelumnya BKPSDM bilang, Pak, kalau beliau itu udah pernah dipanggil juga sama bidang kepegawaian terkait kedisiplinan. Emang gimana ya, Pak? Apa beliau sakit atau gimana sekarang, Pak? Sebenarnya memang mereka sedang dalam proses pengobatan yang panjang. Tanya. Proses itu sudah berjalan, untuk medical check kesehatan juga sudah selesai.